Selamat datang dan selamat datang kembali di channelnya Dewi Handayani. Oh iya guys, pada video kali ini aku mau bikin video tentang unboxing paket. Tapi kali ini aku pun gak tahu isi paketnya apaan, karena aku searching kan di Shopee, iseng-iseng cari mystery box reptil. Dan ternyata nemu guys, alhamdulillah. Yang bikin aku terheran-heran itu harganya cuma Rp30.000 guys, harga reptil Rp30.000. Nah aku penasaran kan ini isinya bakalan apaan, terus aku belilah. Aku chat sellernya, soalnya aku nggak mau transaksi lewat Shopee karena kan ada saldo OPPO yang belum terpakai. Jadi aku ngelobi ke sellernya buat transaksinya di luar Shopee aja gitu. Dan ternyata penjualnya mau guys. Oke, akhirnya aku belilah mystery box reptil itu. Dan pada hari ini udah sampai di rumah aku. Video guys kecil banget. Oke, sekarang gak akan tunggu lama-lama lagi. Mari kita langsung saja unboxing paketnya. Guys, jadi ini dia paketnya. Ukurannya kecil banget ya. Oke, sekarang kita coba ukur dulu ini berapa. Aku penasaran banget guys. Dilihat dari ukurannya ini, dia 1,13 cm. 13 lebarnya. Lebarnya 10 guys, 13 kali 10 cm, kecil banget guys. Oke, kalau begitu kita langsung saja unboxing ya, karena aku juga nggak tahu ini isinya apa. Ada gitu ya reptil sekecil ini guys. Pasti ini baby sih perkiraan aku, kalau kecil gini mah biasanya. Oke, langsung saja guys kita unboxing. Kali ini pakai gunting karena cutternya hilang. Sebenarnya tuh pakai gunting tuh aku agak-agak ribet sih, tapi anyways guys, daripada nggak ada alat lagi kan, pergunakan yang ada aja, jangan nggak nyari yang nggak ada. Wow, udah kelihatan kotak makanannya. Mana? Oke, kita ambil dulu ya dari dusnya. Berat. Gak ada apa-apa lagi kan di sini kan? Gak ada. Cuman isinya koran aja. Gak ada guys, udah gak ada. Berarti cuman ini aja. Tuh gak ada. Oke guys, ini belum kelihatan hewannya apa. Wow, ada di sebelah sini guysku. Coba lihat, kelihatan nggak? Oke, sekarang kita buka paketnya ya. Kotaknya kita buka. Come here. Wow, Masya Allah, subhanallah. Dikasih dua guys. Dikasih dua ekor. Apa ini? Kura-kura. Aduh, galak enggak ini dia. Hey, coba kamu lihat sama aku sini. Oh, geli guys. Wow, ini kura-kura apa? Aku belum tahu. Teman-teman ada yang nggak tahu nggak ini kura-kura apa? Coba warna hijau kayak apa ya, hijau. Oke guys, tuh lucu banget, dia masih kecil, masih baby. Nah guys, jadi barusan ini aku browsing tentang apa kura-kura ini tuh apa. Ternyata pakai Google Lens ya, dipoto dulu kura-kuranya, dan terus dapatlah informasi bahwa ini itu adalah kura-kura Brazil. Terus aku searching kan di marketplace di Shopee yang kayak gitu,
Terus aku lihat harga kura-kura Brazil ini satu ekornya 30 ribuan rata-ratanya ya guys, yang paling murah itu. Nah sekarang aku beli mystery box reptil 30 ribu dapat 2 kura-kura Brazil. Ini berarti aku untung banget guys. Masya Allah, barakallah. Oke guys, kalau begitu sekarang aku mau coba set up kandang ala-ala aku ya. Secara sederhana sih, soalnya belum persiapan secara matang untuk pelihara kura-kura. Oke guys, jadi simak terus ya videonya. Ini Olaf, dan ini juga Olaf. Oke, sekarang aku mau set up untuk kandang sementara kura-kuranya. Kebetulan banget guys, aku punya akuarium yang udah lama gak kepake sama batu-batunya ini loh. Dulu aku punya ikan hias, tapi sekarang mereka sudah tiada gengs. Mereka sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, dan sekarang tinggal akuariumnya aja sama batu-batunya. Tapi alhamdulillah ya, masih bisa bermanfaat untuk si kecil kura-kura ini. Oke guys, kalau begitu simak terus ya, aku mau set up kandangnya. Guys, terima kasih sudah menonton video aku kali ini. Jangan lupa buat di like dan subscribe ya. See you on next video.